melaknat Tuhan. Sahabatku, apa alasanmu membenciku? Apakah hanya karena kau pernah mendengar atau pernah membaca tulisan-tulisanku? Kenapa kau tersinggung? Karena orang yang berpura-pura baik dan yang berpura-pura kaya itu bukan hanya kamu. Sahabatku, apa alasanmu menghujat dan dendam padaku? Apakah hanya karena kau pernah mendengar atau pernah membaca tulisan-tulisanku? Kenapa kau tiba-tiba menjadi pemarah dan menyimpan dendam padaku? Bukankah orang yang pernah merebut kebahagiaan keluarga orang lain itu bukan hanya kamu? Dan aku tak pernah menyebut nama, karena apa yang aku lihat dan ku alami itulah yang aku tulis. Sahabatku, apakah kita akan melaknat Tuhan karena ciri-ciri orang munafik dan orang musyrik yang termaktub dalam Al-Quran? Semuanya ada pada diri kita. Bancamara, 2 Februari 2023.